Halo semuanya, Ferian di channel kembali lagi. Permukaan bumi memang tidak rata karena permukaan tersebut memiliki banyak pegunungan. Beberapa di antara gunung ada yang masih aktif dan ada yang tidak aktif. Tapi beberapa di antaranya ada yang bukan gunung, melainkan batu monolit yang berukuran sangat besar melebihi gunung. Di mana panorama batu raksasa inilah yang mengundang perhatian warga sekitar untuk berwisata sebagai momen yang tepat. Tanpa panjang lebar, berikut 5 batu terbesar di dunia versi Feriandi Channel. Pertama, Mount Augustus. Sebenarnya bukanlah gunung, melainkan batu granit raksasa yang terletak di wilayah barat Australia dengan ketinggian 1106 di atas permukaan laut dan memiliki luas 11.860 hektar. Berdasarkan segi ukuran, bahwa Augustus 2 kali lebih besar dari Ayers Rock atau Uluru. Bedanya, Uluru adalah monolit batuan yang terdiri dari sebuah batu tunggal sementara. Sedangkan Mount Augustus adalah monoklin yang dibentuk oleh linear geologi dan strata deep dalam suatu arah antara lapisan horizontal di setiap sisi. Nama Augustus diambil untuk menghormati Sir Charles Gregory, saudara dari penjelajah Prancis Gregory yang merupakan orang pertama yang mendaki gunung selama perjalanan 107 hari yang menakjubkan melalui wilayah Gascoyne di Australia Barat. Bagi suku aborigin Wajari, gunung ini diberi nama Guring Gurah karena berdasarkan legenda di mana seorang anak laki-laki yang tewas ditombak dan berubah menjadi batu dan menjadi situs suci di benua Australia. Kedua, Bukit Kelam. Di Indonesia juga ada batu monolit raksasa, yaitu Bukit Kelam. Bukit ini terletak di wilayah Sintang, Kalimantan Barat. Bukit Kelam atau Bukit Hitam memiliki ketinggian 900 meter. Karena warna hitam inilah yang disebut Bukit Kelam. Menurut legenda, di mana seorang pemuda raksasa bernama Bujang Beji, dengan kesaktiannya ia membelah batu besar lalu mengangkatnya. Tujuannya adalah ingin menutup aliran sungai Simpang Melawi. Tanpa disadari Bujang Beji, seorang bidadari sangat marah melihat ulahnya yang seenaknya memotong puncak bukit batu. Sang bidadari mengirimkan sebuah petir dan menyambar ke tubuh Bujang Beji. Bujang Beji yang tidak mengira tersambar petir merasa terkejut dan batu besar itu terjatuh. Dan batu besar inilah dinamai Bukit Kelam. Menurut segi geografi, bahwa Bukit Kelam juga berasal dari meteor yang jatuh ke bumi jutaan tahun lalu. Hal itu juga dimungkinkan karena adanya batu yang lebih kecil di area sekeliling kaki Bukit Kelam. Bukit Kelam menjadi objek wisata, sehingga para wisata yang sangat banyak berkunjung ke tempat bukit tersebut. Ketiga, Brandenburg. Brandenburg merupakan batu monolit terbesar di Afrika, tepatnya di padang pasir Namib, Damarland, Namibia. Brandenburg memiliki ketinggian 2573 meter dari permukaan laut dan luasnya hampir 650 km persegi. Nama Brandenburg berasal dari bahasa Afrika, Jerman, dan Belanda, berarti gunung api. Sedangkan penduduk setempat, nama Damara disebut Daures yang berarti gunung terbakar. Hal ini karena warnanya merah
seolah-olah terbakar oleh api. Akan terlihat kalau batu tersebut saat matahari terbenam. Dalam nama Heroro, Omukurufaro berarti Gunung Para Dewa. Terbentuknya Brandenburg merupakan sisa-sisa batuan vulkanik di zaman Kapur atau Kretaseus sekitar 132 hingga 130 juta tahun yang lalu. Tempat ini dijadikan sebagai tempat wisata karena terkenalnya dengan lukisan batu yaitu The White Lady yang terletak di jurang sisap di kaki Gunung Brandenburg. Keempat, Zuma Rock. Masih di kawasan Afrika, batu monolit raksasa bernama Zuma Rock menjadi batu monolit terbesar setelah Brandenburg yang saya bahas sebelumnya. Letaknya berasal di kawasan Nigeria, tepatnya di bagian barat Abuja, ibu kota negara Nigeria. Walau lebarnya tidak terlalu besar, Zuma Rock memiliki ketinggian 725 meter dari permukaan laut. Zuma Rock memiliki banyak kisah dan mitos. Salah satunya bahwa Zuma Rock berfungsi sebagai tempat pertahanan oleh orang-orang Gibagi melawan suku-suku tetangga yang menyerang selama perang antar suku. Keunikan Zuma Rock terdapat pada tekstur alami pada batu, yaitu di mana permukaan yang menggambarkan citra wajah manusia dengan mata, mulut, dan hidung yang terlihat. Masyarakat setempat percaya bahwa wajah pada batu tersebut mewakili dewa dan kekuatan leluhur yang melindungi masyarakat. Selain itu, Zuma Rock sebagai pintu gerbang untuk kehidupan setelah kematian. Dipercaya ketika orang yang meninggal, maka roh akan dibawa ke batu tersebut. Kelima, El Penon de Guatape. Batu raksasa ini terletak di wilayah Guatape, Kolombia, Amerika Selatan. Bagi penduduk asli Guatape yaitu suku Tahami, dipercaya bahwa batu raksasa El Penon de Guatape merupakan tempat untuk memanjatkan doa kepada para leluhur mereka. Batu monolit El Penon de Guatape ini memiliki ketinggian sekitar 200 meter dan berada di atas tanah Guatape, Kolombia. Keunikan batu tersebut karena permukaannya sangat mulus dan tidak berongga. Ia memiliki satu celah dan patahan pada sisi batu. Namun, area patahan batu itu dibuat untuk tangga agar para pengunjung bisa mencapai puncak El Penon de Guatape. Di puncaknya terdapat tempat sembahyang bagi suku Tahami. Untuk mencapai puncaknya harus melewati lebih dari 708 anak tangga. Batu raksasa Guatape ini menjadi kawasan objek wisata yang dikunjungi banyak wisatawan untuk menikmati pemandangan alam yang indah dari puncak batu tersebut. Cukup sampai di sini dulu video hari ini. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya ya, agar informasinya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di episode berikutnya.